Dagani mo tibun ng Syafi'i, andalo usa. Orang ada dakwah yang haji. Cendi bang ciring sengko cara nak dakwah. Coba tengalin ajaran ibon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah nak lo mulus, cang ser mulus. Gusti Kanjeng Nabi fitnah. Sampai Gusti Kanjeng Nabi mungkin dah bisaraan. Dakwah nak ketibi asalah. Dakwah Gusti Kanjeng Nabi sida gadi masih cak kocain sampai ibu sampai paring kotoran bekto salat sampai si cakau cain sampai si mit amit episoin sampai Gusti Kanjeng Nabi pati nah mending kau sebelum penyokon idul macara milad dari Jakan Justice tak dito gula sekoni saus ingin muka sejarah nyeritakin sejarah sejarah perjalanan kula secara pribadi selama neku organisasi khususnya pertama kali neku organisasi nang Nahdlatul Ulama kula nang NU jadi tamfidiyah ketua tamfidiyah selama dua periode selama seperiode gak dintok mungkin perjuangan gak dino, masya Allah, mulai dari bebe. Karena ki pertama kali gula neku NU gak dino, sampai turun ke bebe, menghasilkan selama seperiode gak dino. Ternyata neng NU gak dino gula selama seperiode dimin, si paling berat gak dino, bene ngajak orang ke angkui masuk NU. Karena bengkalan gak dino mungkin 90% NU sudah jina. Cuma ternyata san selama seperiode gak dino, si paling berdoa gak dino, si paling kesim, si gula maringin kesimpulan gak dino. Ternyata si paling berdoa pertama gula gak dino jadi NU ketika ketua gak dino menghasilkan buah selama seperiode gak dino si paling berdoa meng-NU-kan orang NU. Sehingga kula sampai ngarang buku dimen perjuangan kula sama seperiode judulnya meng-NU-kan orang NU. Kenapa? Ternyata orang NU kali itu kenapa saya jadi amal? Lo ngerti je kali itu amal NU. Sehingga kakku mencuka NU kali itu nyadain program-program NU kali itu aku sulit. 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 Mumpung beda Pak Wahid dimen pernah nang Ma'arif, wah sulit Ma'arif gak dimen saya juga ngakin. Mencik saya kena lo itu dimen pertama kali almarhum ke Haji Abdullah Sahon, sulit gak dino. Karena sulit dan apa sih sehari orang pun lebih ni zaman dimen, sehari orang si formal. Sedangkan Ma'arif dimen kilo formal gak dino. Sehingga perjuangan gak dino lah kalau luar biasa. Jadi lah kalau sulit, nah boleh masjid. Masjid gak dino mon orang NU suruh ngerabet masjid, suruh ngodiin masjid, kangkui ngaram yakin masjid, ngesen ben bek ben lima bek to cek kosongin, cek keng cuma IC, mon keng cuma Jumat, ben minggu sekalian, na boleh setahun dua kali kang bojan telasan Idul Fitri Idul Adha, gak dino sulit sulit sarah. Tapi mulai masuk en jemaah lain de masjid ngamuk. Jumat lain ngak jumat tak boleh terus ngeram yakin masjid ada yang NU londo ngamuk lo nerima mumpah mulai paksa keluar aring agak dindo mau isro ngarabet kok bisa agak dindo melain melain sulit agar meng-NU-kan orang NU sehingga gula kian di sejarah selama seperiode agak dindo buku se dalam 5 tahun gula saya juang pertama kali dengan NU sampai saya judul meng-NU-kan orang NU. Salah satu dan lakjiran NU selama 5 tahun seperiode boleh pilih boleh ketua tahun video. Video dua si nomor dua boleh terus ingin mohon pertama seperiode kali nak boleh langsung turun ke bebe. Dua periode berikutnya boleh terus lebih pemerintahan. Kena kalau ben debat pemerintahan lebih cepat kalau ben ngajuakin perda periode si nomor dua kula bekel kula Ustaz Wahid kan Ustaz Pak Wahid kan itu
awahet kadi dok bekel kulit di men oneng perjuangan nang kadi dok lebet pemerintahan lebet perda karena mau lebet perda mumpah pemerintah maring perda peraturan daerah kadi dok lebih cepetan hasil lah dak bebek yang tinggal nerusakin dari atas ke bebek perda si ajuakin betul kadi dok telok si pertama mengajukan bagaimana nang sekolah formal kadi dok khusus orang Islam sebenarnya pengkalan walaupun mungkin sangat polo sangat persen Islam sudah aja nah tapi nyon mengajukan bagaimana nang sekolah formal kadinto bisa ngangkui busana Islam yang Islami acalanaan sebini nutupin aurat kadinto pengajuan nah mun sinon muslim lah ya toren ndak masalah sepenting le peraturan khusus se sekolah formal bisa busana busana muslim atau muslimah. Ini kasih pertama si ya Joakin. So, nomor dua, Kak Dinto, perda Kak Angkui, bagaimana murid Kak Dinto, dalam kelulusan nah, bening kan cuma tinggalin dari nilai ya, tapi dekat dema kelulusan mahasiswa, maket kelulusan orang yang saya sekolah formal Kak Dinto, harus uning maus Al-Quran. Karena banyak orang yang saya sekolah formal gak dinto Al-Quran lo oni gak dinto maus Al-Quran lo oni dia gak dima kira-kira dia mereka pas mau orang tua nama mati lo kereta di ini lo mau Al-Quran lo oni gak ingat gak dinto on ini kayak juang akin nomor dua selamat lo perda pengajuan kangkui bagaimana kelulusan orang saya sekolah formal gak dinto benikin cuma etengah dan penterak tapi tinggalin akhlak. Jadi kelulusan gak dinto, tinggalin akhlak. Walaupun pintar mana akhlak sering kasus nang sekolah gak dinto juga ndak gak dimu sekarang. Lo ibong ke. Alhamdulillah, selama 5 tahun gak dinto pula si ngajuakin perda gak dinto dari rapat sampai rapat akhirnya lo tik depak. Dari benyang rapat. Dak legislatif, dak eksekutif. Aguh nek aku lama 5 tahun. Ha wahid oneh kan itu. Lah tobuk entah ada kan DPR di men. Pon akhirnya alhamdulillah lo berhasil. Lo berhasil ki, Pak. Lo berhasil. Ini kasih ya Joakin dalam perjalanan. Akhirnya berikutnya gula pas EPD tadi Suriah sampai Mangken ki dalam masa seperiode insyaAllah sekecaki pilihan boleh. Jadi selama aku dah nekuk Suria kadinto, hampir para nekuk Suria, alhamdulillah kula oleh amanat pertama dari guru kaula Syed Sa'duddin kangkui ngembangakin torekoh asyadidian di Kabupaten Bengkalan. Ikembangakin pas bekto ikembangakin pinarangan kalaban Habib Syekh entar ke Bengkalan. Sering hadir ke Bengkalan. Akhirnya Habib Syekh langsung atau budak gula Bengkalan ini sudah harus menjadi Kabupaten Salawat. Ini asal mula dan ini sejarah yang muka sejarah gula. Jadi pancen dengan oning dekat lima perjuangan king mak di lok king cuma sekadar ngi merengakin saus. Mana oning langsung sejarah nah. Jadi akhirnya yang kita nikah amanat dua kak dinto kalau benda betul rekod alhamdulillah lebet Salawat. Kangkui Bengkalan Trikota Salawat juga alhamdulillah cuma belakang lagi pesan serang Habib Syekh bektu Kak Dinto je ngajuakin perda mau ngajuakin perda lotik mari si Pak Rapat gue lupa hingga oh ya yang kok tembus dek sebelum masih odi Pak Rapat lotik di dedih akhirnya tebun Habib Syekh lah gerakan langsung diri bebe acep masyarakat Kangkui Salawat mula masyarakat lebur dok Salawat gempang lagi ngajakin perda. Jadi bukti aki nongku gula, bukti aki nongku Salawat dok bambu dok tisa. Akhir masyarakat lebur senang. Akhir senang diri senang benebura. Akhir gula pak ngebay kak angkui saya ngajakin kak dino harus persiapan matang kak dino. Akhir gula pak ngebay kartu Faharmania kak angkui kebay dukungan. Akhir hampir belum polo persen kak dino Bengkalan pun le andik kartu Faharmania kilo puas gula sempat akin bokto keluar
pulau dari Matura pada Pontianak pada Banjarmasin kepiring Matura kita ngebiakin kartu kia akhirnya pun lo sekerdus pol dukerdus mulut keler pol tadi itu jadi akhirnya kikul pasnya juakin tu rapat-rapat pun lah dapat rapat sama sekali pun karena dari pengalaman rapat-rapat merlot tidak hasil jadi akhirnya langsung ngajuakin bukteng di samping bahwa lakan masyarakat mengharapkan kakui bakalan menjadi kota Salawat. Cuma sebelum kula ngajuakin kadin tu alhamdulillah pas waktu kadin tu si Muhammad bin Ismail guru kaula dari Mekah tempat entar ada tembangan kadin tu kula langsung matur nyon doa kakui terwaju ngakin bakalan menjadi kota Salawat. Kadin tu bah tebuna guru kaula si Muhammad tambahin kota zikir ben Salawat. Jadi kota zikir kadin langsung dari guru kaula langsung dari si Muhammad. Jika pahit tambahin kota zikir ben Salawat. Jadi akhir pah ngajuakin, mungkin kalau ben pah ngajuakin, mungkin lah celing yang lo bisa nolak pun. Karena waktu ngajuakin kadin lo benar ibuan saya apa lo ane ibu, istilah yang kain kadin lo. Mungkin legislatif be eksekutif waktu kadin lo, mungkin lo bisa nolak. Jadi kula ninggalin perjuangan kadin tu, sebanyak berhasil. Kula paling ada tu benda Imam Ghazali dan kitab Bidayatul Hidayah bahwa apa namanya? Fasahatul lisan afdalu min fasahatil maqal. Lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Bahwa apa namanya? Langsung kalabun akhlak kalabun tingkah kalabun gerakan kadina pakun ki lebih de, lebih utama penting ki geng cuma ada lebet ngacuk ada lebet patrapat ni ke baru kula nyata tu guna Imam Ghazali kadina lisanul hal afdalu wa tabu absahu min lisanil maqal baru kadina masyaallah gerakan se ngajuakin ke Angkui Bangkalan jadi kota kota zikir dan salawat akhirah final. Cuma kula lo puas. Karena kadin tu king cuma sekadar perbuk kadin tu. Mun perbuk kula gilo puas, gilo puas. Karena mun perbuk kadin tu bisa mun akan tibu bupati lagi bisa yoba kadin tu. Akhirah perda ngajuakin harus perda kadin tu langsung dari pusat. Jadi waktu kadin tu bupati na Bapak Momon akhirnya pas pola proses sampai keluar surat SK sampai perbuk napa san lestarena Bapak di Momon mungkin Pak akan teman tatip baru pula ngajokin seberda gadito alhamdulillah sampai berhasil perda langsung turun sehingga gadito mungkin sekelumit sejarah perjalanan dari kaula perjuangan si malar muka si adukung kalaban berdana Bangkalan menjadi kota zikir dan kota salawat tetiah cukan meloh bagian kenceran sa'arabakin amal jariah sampai pagi dina kiamat amin amin ya rabbal alamin sehingga mungkin acara milad adindok nyon kangkui lo biasa-biasa pengajian hanya on dia selawatan kibi gula entar noro akin sing bene urusan napa urusan selawat urusan pola cocok bahwa Bangkalan menjadi kota zikir dan kota selawat kan kula juang akin gak dino banyak orang nilai ki biasa perjuangan gak dino ki mabede jalan mulus ada perjuangan mulus gak dino sing kai dalam bekto Imam Syafi'i waktu Imam Syafi'i gak dintok waktu ada orang matur Imam Syafi'i abdina ketuan tetangga dakwan panjenengan gak dintok keliru panjenengan gak dintok ikhrasan melolo bawa cuba melolo dia gak dintok tebun Imam Syafi'i kalau nak orang gak dintok selebur dari Imam Syafi'i nyon eting teroyong kena orang cik saran jangkau jadi Imam Syafi'i gak dintok salah kapi kadin tu. Dak kadin mati pun Imam Syafi'i andal usah. Orang ada wai ngaji, cendi bang ngaji ring sengko cara nak dakwah. Coba
Tengalin ajuran Ibn Kusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwana lo mulus, cang seher mulus. Kusti Kanjeng Nabi fitnah. Sampai Kusti Kanjeng Nabi mungkin dah bisaraan. Dakwana ketibi asalah. Dakwana Kusti Kanjeng Nabi sida gadi masih cak kocain sampai buang sampai paring kotoran bekto solat sampai si cak kocain sampai si mit amit episoin sampai Kusti Kanjeng Nabi patina. Mending kok kik nyaman dok tak ada sampai ingat jeri ya. Kik banyak saya dukung dok singkok. Kik banyak pengikut dok singkok. Mungkin Kusti Kanjeng Nabi jadi nol. Mungkin singkok lo sampai epaten Nabi orang Kusti Kanjeng Nabi epaten. Nah boleh singkok. Jadi kita kan itu di dalam dakwah, di dalam oleh nak ilmu kan ku ngacek de orang sebenarnya yang luar baik dak dapat dak lebih ada atau berdak kancang atau berdak masyarakat kan itu. Mun mangki engak gadin do lo usah kini ante lo usah pamoro tetia lemah edan perjuangan tinggalin Gusti Kanjeng Nabi manusia sepaling utama manusia sepaling kecintaan sareng Allah Subhanahu wa taala perjuangan engak gadin do sampai fitnah sampai ego cak tukang sihir sampai ego cak gila kan engak gadin do fitnah Gusti Kanjeng Nabi sampai debun Imam Syafi'i sampai bene Gusti Kanjeng Nabi saya fitnah sampai Allah Subhanahu wa taala sareng makhluk juga ne fitnah ego cha Allah taala di bini Siti Maryam ego cha Allah taala di anak Nabi Isa kan ingat kan itu sampai Allah taala e fitnah Allah taala maha agung nah boleh kita salah kita banyak dosa nah pakai introdak wana mulut Isa kan itu. Jadi mungkin gak dinok ke bagi penyelap kau saja si lampun oleh ilmu dari pondok pesantren kan ku bisanya dan ini ilmu gak dinok sebaik kembang akin sebarakin ilmu gak dinok dan gak dinok kau saja jadi ilmu gak dinok bisa aman fatakin dan bisa ngeterapakin dari panah bahasa ampun dari ketebu seorang Gusti Kanjeng Nabi khairun nas amfa'uhum dinas nah gak dinok ke tak ada mungkin kebaikan renungan dak kau lulus saja dalam eden perjuangan kangkui macaman dakwah kalau kangkui nyebarakin ilmu mana bila mangki hal-hal saya ngaga dito ki akan cahdak Gusti Kanjeng Nabi cukan tengalin dak Allah Subhanahu Wa Taala pangeran kau lulus saja si maha suci si maha agung.